Mbak nak kena? Mungkin kena sanksi apa mu pas dia tu bayi mu salah barang-barangmu? Iya ambe. Saat dia nasang siapa? Pono tengah siar ke pernah mula mahal merantau. Sabah tangnya paningun tu di sana merantau. Pudah susah siapa hari ini? Iyo. Pono tengah pernah ku ambe. Ya kyo kilo pada ngan tahu. Tuntung bangkit atau mesti pak toraya. Mato nak sia dijaga tilu mai puduk ta. Tak tamak kada sapak bang. Iyo ambe. Nak aku kilo ditaro tapi pasamnya. Deseng ngabuk bangmu pewilas sulah kolalan. Nak lu dinor ambe. Deseng de. Melambe nor aseng mi. Ala bang Amira. Ya mana te tu bisa ku bengko to temo. Den no pak mu malambe sunga. Sia maringgi yo padang na tau. Iyo pale ambe. Mabungi syari dak tu bes mu to. Iyo mabungi syari dak. Ku male pemedu ku ulangan luak dolo. Melamun bang ya tetet to melamun bang kelamale merantau. Repati ramban bang kuiko. Makasih yang kau membersih piring lan. Iyo to ni nak lupa ya. Rajin-rajin kau bantu papa le. Rajin juga kau malam sekolah. Iyo kau tandiri. Dari papa bali-bali bang pa. Ina tera ya. Mangkasih mereka belum pun itu resa dia lini nak. Iyo mang kamu mak. Kadek ka, kurangi rangi. Lemah le kadek merantau tu sokan derle. Ih, kepoli kami kamu. Nayo orang kamu mi bahas to. Na cowok mu kakak. Iyo lemah le merantau. Allo iya tena male. Matum bari mak. Miku tena bang ra eh. Mbak kamu minerang itu kamu lemah le merantau. Oh, din bang aku eh. Murid mereka bang ikut indo-indo ndak informasi. Elega, mau tumbari kau tu mumpur elu tu sok kandar. Mutar nai bang mau piata e zaman na. Tak enak jelas masa depan na. Mama oh mulai yo muku mila. Iko ku terente anak. Masa depan muku tirente. Tapi tak edukan asus itu ma. Na berusaha sya to dak. Sama lesya ngomaran to dak zaman. Na paling mak karuk-karuk bang rijo lu padang na tahu. Nah buar kata dan nala langsung nampak zaman melo ke mana rampu je padang nak tahu. Hei, mau tu mari kata tanya sopat limus cawaran. Malapu, pelayaran, jelas masa depannya. Dibanding tu cowok omu. Hei aja mau tu mak, lu kan aku tadi pasti jodoh-jodoh bang. Ya muka-muka yang menjepit kapu itu pia. Pak balik-balik lah kota botom nih. Halo. Halo sayang, malam udah kau le? Oh iya, nama aku Gusulan dan batat tang kampai besmu. Dah bang moto. Dah kono singki ke mama kita subungi ko. Iyo pale. Pagi mu dulu le. Dah aku baku telepon ko kido nak bes. Iyo. Sayang. Tembari. Sabar aku le. Kutandai ku matanya anak perena mamamu. Kau yakin nak, suatu saat pasti bisa ku yakinkan tuh mamamu. Dah kamu tenggaran bang itu pa. Fokus mau ke dalam malam merantau, dah kak zaman. Iya pale, tapi mau percaya si anak toh? Iya, ku percaya kok.
Wira kasih kambela tu batang kaleta, malah tonton kolan penangku. Sulit kampung mampus tepat lima sana tengok kah? Iya raka, ini tol yang kipangir otik lah. Jelas, pelayaran. Bisa itu barang-barang kamu tidak, bos? Emang ada sama mana? Oh. Tapi bosku. Aduh. Bukan kalau misalnya bos, ya mangkasa. Kutendek, aku mangkasa. Makalu aja mangkasa. Tak ada bitik. Yorka daya, yorka perintis, yorka BTP, yorka pergilan. Yo bang OPK ini masih yang sama nih. Oke bosku. Halo. Halo sayang, domo guys, malam udah lele. Oh iya, siamar kabarangmu mutampe. Iyo, tak siara. Kuku ani nala malen nantor ku kampai bes muna. Kusule pameran temu jemput nende teh. Tongan ku tule, kampai tongan ku sule tu. Iyo, nala sule nanya, kampai nale. Iyo le, sulit tangan ko le. Iyo sayang, lagi mau dulu le. Misalnya apa ku telepon ko? Iyo pa le, telepon nama siang le. Iyo. Kampung bos tepat ni sulit. Yo, kamu butuh orang pelayanan tak? Mana kau bosku? Apa yang bangki? Bosku, bosku. Ni tanda bang kula rampo nak mi kampai ni tolak. Ah, dah asis itu ah. Mamali ki lah, kau bos tak makanya rampok ya. So? Iya bos, maksudnya mau kata Esta mau jadi rampok ya. Sempat desa pelemparan sih di beki. Mana rampok bangki kamu yang tak ada besi yang pelemparan? Angkat dulu barang-barang dah tuh. Siap bos kau. Oh, nah begini dulu mikir ya kira. Dingin-dingin dulu mikir kampungnya. Update status dulu teh. Dinginnya Mitoraja. Status dinginnya Mitoraja. Kirim itu bareng kok. Pira bulan no sandar kapal atau tios?
Ya, 2 bulan saja. Oh, iya. Bos, teh warga pengiru teh. Masih bangga teh ki pengiru soal-soal gitu teh. Iya bos ah, masih siom teh ki bir teh ah. Bir. Dako pitu bir. Yang lalu tutup lo dakaran kio. Iya, Pak, bosku. Ya, bang, itu 5 liter halian kan, ke? Nasi piram itu ke 5 liter? Si 200 risa, bosku. Oh, nama suli ilmu ya? Si 50 bang risa, bu ke 5 liter, na. Mas suli memang, itu kata tiang, bosku. Apalagi itu kemamilu, itu laki lang kami. Terus, oke? Iya, bosku. Masih sama memang malin, atau? Iya, kian, weh. Desengnya. Oke bosku, tapi mas alam mengiru mengerti. Tak marah kata lagi tunu-tunu teh. Lelir kah 1 kilo lagi tunu-tunu. Ya sakit. Hai budak bang, kamu 4 piala 5. Kau nak lingkik 100 ya? Oke bosku, dah ada semua rupa. Tiap goyang sini pelayaran, apalagi masih banyak uang di kantong. Betul motor ini teh. Susi teh soge. Kalau mau membawa kau tua ke Solanu lele. Ya tu segina, tak bagi dua. Berkan aku. Bisa toh. Yang dia nato lo di boko. Tenamu kau nak naturi. Heh, masing syarat. Oh, syarat tu siapa? Namu kau kalau bagi dia harusnya 150 lebih nak. Nah ide aku teh. Jadi aku tu 200 ribu. Aeh, tak malam kau. Wah, itu ibu itu tuh kesulih. Ya mam cerita leh. Yo, ya mam tu. Okey, jadi tu. Iko mentek aleng leh. Nak kung kampai kung dete. Ah he, iko apa? Teku sa menteka. Iya ke. Talo, leliman na warna mesin tadi. Talo. Buah ayat bolong itu di bawah kue. Palak teli ke buka. Wah, dia mentuk kolam sugi. Oh, nadin duke pelipe kan ninde. Yang harus terpakai ti. Atur saja bosku. Oke baik. Wah strike sugi. Oke baik. Wah nak pilih lagi lah. Oke baik. Titi sugi. Wah. Aku nali. Pila-pila dia dinapak ke puan ada. Widen to boko lele. Dia pakai sugi. Petor itu, talari petor itu. Petor. Lari ko. Tembai dek. Den to boko lele. Maya. Itu iyo kabur mo. Sundan na ito sa iyo ko lelen nite. Kena ko daori dako kena kanday. Sa kailan taro, kumita buro na lang kigilas. Tawang ngiro. Siap, bosko. Thank you.
ke bosku. Hei, lek bos. Matum itu nanti mau saya mini kasih lo kutu temu. Ah, parana yo mau pekutanan to lah. Aku pekutanan Bang Ari bos ya. Nah ya duga merah kusulit eh. Sulikin dah ke calon. Dan itu makna sun tau. Oke, cocok lima itu bosku. Iba mau tumi pada di calon ni. Cantik lima tumi itu temu. Iyo le. Usang si pacar Pak Kandar to. Nama le siapa tu Kandar Miranto tu temu bosku. Iyo raka. Si pacar pala, si pacar Pak Kandar. Bos, lindu na selalu berani, tahu nama itu to, yakin dan percaya. Hmm, tongan duka tu. Na porelu ko mama ana tu. Pasti setuju tu kayak dimpera di calon mitu. Aku telepon ke mama ane. Ko pinjam motor raya. Bisa to le? Bisa liu tu bosku. Langsung minggaskan daripada nasi ko mata do ki. Iyo le, ku telepon pole do le. Halo Mace. Halo juga Nak Fadli. Mbak nak kau kari apa teh Mace? Kari bermilung dulu teh Fadli. Apa murah teh Fadli? Tumben liu kau mak telefon. Ah susi teh Mace. Indah mau kampung teh di Toraya indah lengkongnya. Kusang lah malah nak mati ibu masih yang tepa. Wah. Milong lu tu Fadli, rampo moko. Tapi de siar ke meiti eh. Din sia inde Fadli. Rampo moko masiang. Musik kalian jemput ti. Mi male sumalong solo dua. Iyo raka. Cocok liu mo tu mace. Apa ra ko bang ko masiang? Ah. Dak bang mo tu Fadli. Yan na rampo moko inde banua. Pasti mas senang lu mo to. Ayo pole dolo mace. Siang api ko male mati. Iyo Fadli. Ini mau deh. Nenek mau telepon, Mak. Ah, tak bang, mau tandai. Yang jelas, Mak cantik-cantik kumah siang. Dia telah rampun di benua. Oh. Kusang aminda, iko pale Fadli. Iyo to mace na kukusang mai larampo na ana. Sukses liu mo gole. Oto baru ra kate. Mana na kutiru sa imbawa. Ah, tai basi bang ari kate. Oto ko kupayo bang mangkasa ko pakai sule kelangan kampung oh. Wah, cocok lu mo Fadli. Eh, takin de kelangan lantai dua le. Tak ke dikak nama ka dijama te lantai satu nana. Den pidal le namane dijama. Marawa mo ya to mace. Pirang bulan nomo ko indai kampung tau mane sudah berlayar. Dua bulan dari mace. Mane na bang masa iki lah. Biasa na sang minggu ro indai kampung, mo mane sudah berlayar. Ah na lari pesta mo kan nenek ikut jadi masa saya opik indai kampung oh. Oh iyo le. Pesta kapo te iki lah. Ko susi mo tau mace. Wai. Budak sing na pura tau iki lah. Enak lah susi bang amat ada atau raya lah. Wai. Sepet cerita bang, kita itu Fadil yang temen dikeliling gerang kowai. Apa lah miru? Kopi raka? Teng raka? Ya bang, minta kopi mace. Iya, pale. Mei! Mei! Lambang ya kamar anak tindek Mei. Apa lah, Mak? Mimpi tambah-tambah bang rekamu. Lu gorengan di kopi teh Fadli. Kopi yang bandar susi mempore Fadli. Ya rekat tomat tanik nah.
Atau biasanya bang mau? Ya bang mau tuh biasanya. Sabak mata niru muka kaditiro jadi. Ih, pengesor. Cantik li mumi itu tuh mulai mace. Iya tuh. Mama anak saja cantik. Apalagi anak na. Iya, mana sa. Malapu kok misalnya dua. Tapi tak habis malapu, patuh anak na. Abe, kopi mau Fadli. Eh, sepecir kamu kebalik mie dulu le Fadli. Lo nak mie tambahin na. Tak apa tambah dia, ada aku uran mie. Ah, Mario. Ini yang baru dulu tuh sepecir itu Fadli. Wah, mami saya minta kopi panggar kamu, Mei. Perasaan kopi biasa banget itu, nah. Saya nggak sih, Mami, kita cantik nggak ragai. Namun ya kopi biasa banget. Pasti Mami geliu. Yo, kau bang. Aku seng. Tema nggak lucu. Wah, nggak ada musuh apa. Eh, sibuk kara kau bongi? Iyo, sibuk nak. Matum bari. Sibuk kah, apa ya? Rencana aku bohong itu, aku ajak kemarin nongkrong ke kota. Masa mau ke aku? Semian lo kena. Wih, satu hari lah, masa tak ada bisa. Kukuang kau lah, Fadli. Dia mau cowok aku. Jadi tak mau berharap lah aku. Kutan dari siari, aku masih pacar pokok kandar. Tapi kukuang kau lah. Yang nak sama zaman jauh padang, nak tahu tuh. Poli limang ku kena selip pokok. Maksudmu? Percaya aku tu cowok aku lewat beli. Aku duka setia duka nak indah teh. Tidak mau mengganggu nak. Mama aku risuan atau aku temani kau indah teh. Woi, singkia. Aku pemar kau inamu iko. Aku percaya raga tak raga. Mui apa mau bokah ada teh aku lah percaya aku. Dah asus itu ah. Aku sulit pelik dulu. Dan papa lah kurus. Yo, tadi cari lalang sulit toh. Yo. Mau tumbak kok? Susi tumbak ikan ini kok? Hei, tak ada. Di pokade kira ini masalah nak. Tak ada nama lo ke susi itu. Mei, malik kau ajak ini nak jalan. Panoka, apa bang apa rasa kurang kok deh. Namun ya apa, nampak biar itu kau lihat. Sehari kau mintu bayi ini, kasugiran mana tu nak kak? Dindu ke itu malam bukti nak. Sabak tanya mana kasugiran tu petuki. Nak aku pori itu Mei ambe. Tak ada nama tumbak yang pori itu Mei. Tapi tak bisa dipaksakan tuh pati pinan nak tahu. Nak sang si jawa dulu kandar tuh meh. Udah lorang gak gitu hubungan nak. Kadak itu nak. Jadi umpah pada Yesus ya mbak. Namun ya umpah susi nak tak enak bisa nak. Segi luar kayak gitu sok kandar. Sampu pisang kok. Utandai bang amo si unak nutup apaan nak. Pak Mali toh. Kayak gitu salah-salah. Namun utandai bang amo. Nenek emi lambanua. Lai pesta muti bulannya teh. Sirim pun nasang kayak keluarga toh. Pasti sulai duka sok kandar toh. Iya balik ambil deh. Udah ya Pak ini nak, tanya mainan nak, kasih akaran dengan keluarga di Padolo nak. Nama ini Pak Pureta itu tadi. Iya Pak Lembe, Pure semangat tuh Pak, di dalam ini Pak. Nah lah susu paham itu nak, tamal mereka pasang baru tahun tiro terong. Oke Lembe. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Oh, kamu yang melamar kerjaan di sini? Iya, Bu. Ini CV saya, Bu. Oh, jadi kamu orang Toraja? Iya, Bu.
Kebetulan banget ya, bapak saya asli Toraja dan ibu saya asli orang sini, Kalimantan. Berarti ibu bisa bahasa Toraja? Saya memang asli Toraja, tapi jujur saya nggak bisa bahasa Toraja sama sekali, soalnya nggak ada yang ajarin di sini. Oh, memangnya bapak nggak ajarin bahasa Toraja? Bapak saya udah lama meninggal. Oh, maaf bu, saya nggak tahu. Nggak apa-apa, udah lama berlalu. Jadi kamu bisa apa aja? Saya bisa komputer, saya juga bisa backup data pengeluaran dan pemasukan. Saya juga bisa editing foto dan video, dan saya juga bisa bahasa Inggris. So you can speak in English? Yes, just a little. Okay, I see. Dilihat di sini, kemampuan kamu banyak banget. Memang di Toraja nggak butuh kemampuan seperti itu? Banyak sih, Bu. Cuman kemampuan seperti itu di Toraja kurang diapresiasi, Bu. Jadi lebih baik merantau saja, Bu. Okay, seperti itu ya. Begini, kebetulan saya lagi butuh asisten pribadi dan kriterianya sepertinya ada di kamu semua. Jadi, saya diterima kerja di sini, Bu? Iya. Jadi, mulai besok kamu bisa kerja di sini sebagai asisten pribadi saya. Wah, makasih, Bu. Saya akan bekerja semaksimal mungkin. Kamu jangan panggil saya ibu dong. Saya ini masih muda. Kamu boleh panggil nama saya aja. Nama saya Grace. Bidengar lo murah nadi pokok kan tesar api adikku. Mengkena sama mereka, mencek itu persiapanmu. Iya, sadian susia mo. Dekorasi mana sia mo ratu musim ada kadek na. Mangka itu lantang karampun. Nah ya tu sound system. Masih ngantuk kadek na rampun pasang alat na. Kota ya mo ratu kira? Iya, aku mo ratu senang sang itu. Elika, dempal aku pikutanan. Apa mo ratu kakangku? Dari itu angkor kalian turun tiara musia. Aku pengkasari bang mo kakangku sebab apa bang orang lain kon nak temui siluk tapi rak ke tak ikut tu nu terong misa. Ha, mulempak sambar itu apa ya tu? Nasi tanda bang tu kat wanta. Tak enak susi nasi tu keliteran nu tanta. Naum bang mo ralamu ina lah saya ngelamu lenterong. Batu bang mera kukuan itu kakangku. Batu ya bang mereka tu umangku bu pak pentuan. Batu berkah susi. Kui kau bangkian oke. Susi deh. Ku bantu orang kau sangat tangga tu alian terongmu. Asalan damu pantai tu yang itu kamu. Kure kakangku. Ku seakan merdolon dah kesing. Yo. Pada kamu kondisi mu tapi rak aku mah. Ku bantu kau. Tapi karena susi nasal tu penanta. Sandomu apa nak pun ada dako. Kena tandai kuwa tumbantu ko. Iya, kurek kakangku. Halo Ambe. Halo. Banoko kerbo di Kalimantan. Malapu lepus ya kona. Iyo, malapu-lapu siya na ambe. Din siya mo rakajaman mo apa iti? Iyo, din siya mo. Ko kuresmang ato ke din siya mi? Iyo, ambe. Ile ka? Tara ka mula sulit na la dialog mo te nenek munde. Ya, mo te akutan dito ambe, sabah. Mitan lebang mo te apaku sanga bulan majamin dulu mi masalam pente bang siya mo isin. Ko da bang mo paksa ikinang tak mo bisa na. Iyo, pak usaha kami resip akada penggawa ke batulah na bensiana isin. Iyo, pas isi mai pale to na agi mpale dolo ku lo pancek ke pak dekorasi lo lantang karampon batulah mang kena sang siami di jama. Iyo pale ambek ku kamur kami ke bisa siana sule. Iyo, salam mati na. Iyo ambek salam mati ambek. Kote, masalah pinti bang siapa izin? Atau dah bang amar kesulit langgang kampungnya? Atau sepi banget sih. Telepon Skandar deh. Telepon bang siapa? Ya. Halo Iskandar. Halo Bu. Kok kamu masih panggil saya ibu sih? Kan saya sudah bilang panggil nama saya aja.
Maaf, Bu. Maaf, Grace. Soalnya saya belum terbiasa. Kamu kan udah kerja beberapa hari sama saya. Masa sih kamu belum terbiasa? Iya, Grace. Maaf. Yaudah, sekarang kamu di mana? Saya lagi di kos. Kamu bisa ke rumah nggak sekarang? Soalnya saya lagi butuh bantuan nih. Grace lagi butuh bantuan apa? Ya, adalah. Pokoknya kamu kesini aja sekarang. Saya tunggu ya. Iya, Grace. Aku segera ke sana. Lama banget. Sorry, nunggu angkotnya lama. Oh gitu, yaudah masuk. Jadi gini sebenarnya, saya mau minta tolong pasangin gas di belakang. Kamu nggak tahu pasang gas? Gak bisa. Ya udah, ayo. Yaudah, yuk. Jadi ya aku di sini tinggal sendiri. Sendiri? Iya, makanya minta tolong sama kamu. Ini gasnya. Tadi aku lagi bikin bubur kacang hijau, tahu-taunya gasnya habis. Oh. Boleh tunggu di living room aja. Aku selesain bubur kacang hijaunya. Boleh. Kamu mau minum teh enggak? Teh aja. Yaudah, ntar ya. Main piano? Enggak, cuman sedikit aja sih. Yaudah, duduk minum teh yuk. Ayo. Diminum tehnya. Ini teh? Iya, itu teh. Kok warna ungu? Iya, karena aku pakai butterfly tea. Jadi di sini aku nggak pernah pakai factory tea. Jadi lebih bagus untuk kesehatan. Aromanya bagus ya? Oh ya, kamu mau roti nggak tadi sore? Aku ada bikin roti. Boleh. Ada bentar ya. Silahkan. Anggap di rumah sendiri ya. Ini kamu bikin sendiri? Iya. Oh. Kamu pikir aku gak bisa? Ya,
Iya sih, soalnya kamu pasang gas aja gak bisa. Iya beda, kalau gas sama ini ya beda lah. Yaudah, silahkan dinikmati. Ini namanya roti apa? Ini baguette, roti Prancis. Roti Prancis? Iya, enak dipasangin sama selai tamarillo dari Toraja. Aku ini tamarillo dari Toraja? Iya, selainya dibikinin sama temen aku di sana. Aku coba ya. Ya, silahkan. Enak ya? Enak lah, buatan aku. Selainya kerasa banget. Berasa banget kan tamarillonya. Tadi kamu telat karena naik angkot. Iya. Kamu emangnya nggak punya motor apa? Iya sih, soalnya saya baru datang di sini, di Kalimantan. Oh iya ya, silly me. Yaudah, kamu bisa bawa mobil? Aku belum bisa bawa mobil. Kalau motor bisa? Bisa. Yaudah, nanti kalau kamu pulang, di depan ada beberapa motor, kamu tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Biar besok-besok kalau saya panggil kamu, kamu nggak telat lagi. Soalnya ya, saya nggak suka kalau orang telat. Yaudah. Yaudah, silahkan dinikmatin. Grace, aku mau ngomong sesuatu. Ngomong apa? Tapi aku nggak enak sih bilangnya. Ya ngomong aja. Aku boleh minta izin nggak pulang ke kampung? Ke Toraja. Gimana ya? Kamu kerja baru beberapa hari. Sekarang kamu minta izin mau pulang. Soalnya nenek saya di kampung, mau di pesta minggu ini. Emang kamu harus banget pulang ya? Kalau orang Toraja sih biasanya, kalau keluarga di pesta di kampung, perantau biasanya pulang ke kampung. Kalau nggak boleh gimana? Ya, kalau nggak diizinin ya aku nggak pulang. Tapi katanya tadi harus. Ya, harus juga sih. Jadi gimana dong? Kalau Grace izinin aku pulang ya, aku pulang. Kalau enggak ya enggak. Gimana ya? Kamu baru kerja beberapa hari aja udah langsung meminta izin pulang kampung. Sedangkan aku butuh kamu sebagai asisten pribadi. Ya gimana ya? Soalnya kalau orang Toraja, kalau keluarga mau di pesta atau mau dipercerakan di kampung, biasanya perantau pulang ke kampung. Ya udah deh, gini aja. Aku kasih win-win solution aja ya. Kamu boleh pulang. Dengan catatan, saya harus ikut. Kebetulan, saya udah lama nggak ke kampung. Pengen lihat kampung halaman papa juga. Terakhir kesana pas umur 10 tahun. Jadi, aku boleh pulang nih? Boleh. Dengan catatan ya saya harus ikut. Nggak apa-apa deh. Yang penting aku bisa pulang kampung. Rencananya kapan? Kalau bisa sih besok. Besok. Ya udah, besok kamu urus tiket pesawat untuk kita berdua dari sini ke Makassar. Tapi nanti dari Makassar ke Toraja naik pesawat lagi ya. Saya nggak mau ini, takut kecapean kalau naik bus. Boleh, boleh. Nanti aku minta sama saudaranya papa yang di sana untuk siapin mobil buat kita pakai selama di sana. Bisa, bisa. Ya udah kalau gitu. Nanti jangan lupa ya diurusnya. Kamu cobain ini deh. Ini aku yang bikin. Oh, itu macam mereka kamu? Mba iya. Oh, yole. Nindai ya tiyo bini tona solan. Masa ki bini mo na tebang na pokade? Mba iya solan, ada kapang. Rampu mo ambe. Rampu rantan siam kuna.
Nah, ndara temsalan. Penggawa ko yo Kalimantan teh. Oh iya rekah, nah mengurang lupa ya kela. Iya, Grace, ini bapak saya. Halo Om, saya Grace. Iya, selamat datang di rumah kami, selamat datang di Toraja. Iya Om, makasih. Lom, kum tambah Om, baik. Lai istirahat mau tu penggawamu. Iya Om, baik. Grace, ayo kita ke dalam rumah istirahat. Nah, pirang alo ti acara nenek ini teto. Ko lima ngalo, soal apa pak kaburusan toh. Nah, minta nanti dong teh. Tidak pun teh, laku tunu. Ko nate bang ipo kari ko malan tunu komite dong. Lomu ini nala singe milian teh dong. Susi teh na. Mantunu teh nasan tu silu ko. Nama sirik duko nak ke, bang ko tunu misa. Nomor lah ini, nala sing lah milen teh dong. Masih piro milen lah teh. 40 juta. Pak kota nama kau nak bantu si anak papa nak patli sang sesena. Nah 20 pa juta to. Nomor ini nala sing itu. Teh share kau apa pintuin nomor nomor apa atau apa pintuin pada ngata. Kau nang alas bisi bang amat to nak. Kau lupa ramai teh teh nomor kosan udah lah. Yo paling. Enggak. Ceritalah. Gimana ya? Seandainya kamu tahu budaya Toraja, mungkin kamu bisa mengerti. Ya makanya karena aku gak ngerti, kamu cerita. Gimana sih? Jadi gini. Bapak saya beli kerbau. Tapi kan kamu tahu kehidupan kami di sini tuh kayak gimana. Ya terpaksa bapak saya pinjam uang dengan jaminan rumah ini. Emangnya duit yang bapak kamu pinjam itu berapa? Ya, 20 juta dan aku bingung mau cari uang di mana untuk ganti nanti. Oh, 20 juta. Gini deh, aku kasih kamu duit 20 juta, tapi dengan catatan kamu harus anterin aku dan temenin aku keliling Toraja gimana? Serius, Grace? Iya, serius. Wah, makasih ya. Iya, sama-sama. Aku keluar dulu bantu orang kerja-kerja ya. Ele kami. Mang kamu kusta musok kandar. Teh parah. Rampo murakaya. Ni nak lupa ya na rampo. Masa tak ebang na kuangko. Na cewek na kuaka na. Mama oh. Ngaroso mo ya. Kula roso roko. Tapi tu. Din nyebe ini nasolan rampo doanya oh. Ah, masa ya. Ha ah. Tak ebang ya kumpotong ke din apa dipukada lah. Dan nama itu nasolan kelah. Pasti cewek ini tujuh Kalimantan nasolan rampu tu. Ih, mama oh. Lu kau pergi benar nama tiro kali ini. Ya sebentar. Ya, kandarnya ada. Kandar. Oh maksudnya Skandar. Tadi dia lagi keluar katanya. Oh, kenapa ada yang mau disampaikan? Enggak, bilangin aja nanti kalau mau kesini. Iya nanti. Kenapa ya? Thank you.
Kamu sudah makan? Belumlah, masa iya aku nyelonong gitu aja ke dapur. Ya udah, ayo kita pergi makan. Ayo. Eh, tadi ada si itu. Si Mei datang ke sini nyariin kamu. Astaga. Mei datang di sini tadi? Iya. Emang Mei itu siapa? Mei, dia bukan siapa-siapa. Ayo. Saya sering datang di sini, apalagi kalau melihat sunrise. Dan di sini awannya bagus loh, apalagi kalau pagi hari. Di sini pemandangannya bagus banget sih emang. Nama tempatnya apa? Di sini namanya Mintirotiku. Oke. Okay. Kita ke restoran yuk. Selamat siang. Selamat datang di Mandiritiku. Silakan mau pesan apa, Kak? Thank you. Aku mau yang ini sama ini ya, Kak ya. Kalau kamu mau apa? Aku ini aja deh. Oh, ya udah. Ini, Kak. Oke, Kak. Jadi saya ulang pesanannya. Iya. Ada capcay goreng, mie goreng, ayam goreng rica-rica, pisang goreng, dan jus tamarilla. Iya. Udah itu aja? Iya. Makasih. Makasih ya, Kak. Iya. Oh ya, tadi kamu bilang awan pagi di sini bagus ya? Iya, memangnya kenapa? Enggak sih, penasaran aja mau lihat. Kamu penasaran atau pengen lihat? Pengen lihat juga sih, cuman kalau gitu artinya kita harus pagi banget dong kesininya. Iya sih, harus datang pagi. Tapi biasanya pengunjung kalau mau lihat awan pagi, nginap sih di sini. Emang di sini ada penginapan? Iya, ada. Kok kamu nggak bilang dari tadi? Ya udah kalau gitu kita nginap sini aja deh. Kita mau nginap di sini? Iya, kenapa emang? Enggak sih, cuman ya udah deh, aku ke resepsionis dulu, pesan 2 kamar untuk kita. Kenapa pesan 2 kamar? 1 kamar aja. Serius, 1 kamar? Emangnya kenapa? Kamu gak mau temenin aku? Pokoknya aku gak mau tahu ya, aku gak mau tidur sendirian malam ini. Iya. Sebagai asisten yang baik, saya tidak akan biarkan bos saya tidur sendirian malam hari ini. Oke, aku ke sana dulu ya. Gitu dong, udah sana pesenin kamarnya. Selamat datang bosku, ayo saya bisa bantu. Kayak anak yang kuning tiro kok sama mana? Mana ya? Iyor kah? Oh, kukila laimu. Iko pelihat korona ebes tengku maila ke Mangkasa. Memang kima kan taki. Pas kila ditaru. Mau bisa nanti teh? Kusang ayo kubes mau aja ama? Bisa ayo bes mau kuah. Rampok yang melahap rinti. Kujai rinconis. Oh. Pasti nak pisang kabar kami dek. Mutan deh bang kila. Buahnya lah mau pisang simen kumi. Tingin apa nanti? Ternyata aku bangunan. Iyo, lah pesan nak kamar Amisa. Ya tuh Milo nelesa sama mana? Pasti soal kamu cewek orang pelik, toh. Cek bang merendah tuh, Pak. Ada siapa raka kosong? Bu, udah apa ya? Bandara, 1 bed atau 2 bed? Ya bang, untuk 2 bed. Masa 2 bed? Nah, 1 bed bang, kamu. Mantap. Ya, untuk 2 bed sama mana? Ya, oke lah. Biar ke barang-barang nih. Kebang kamu tamu kamar lagi. Pak Ben nak tip 50 saat. Barangnya kok. Tapi kamu antar kita mau kamar, kamu pita ada yang masih itip. Pusale, boleh dipecah aku yo bes, pekan-pekan yang kupale. Wah, dah asus itu ah.
Dah, aku pakai senal kunci nala, yang pakai resto dulu. Oke, bosku. Gimana? Kamu udah pesan kamar? Iya, udah. Kenapa makanannya belum dimakan? Ya kan sekalian tungguin kamu. Yaudah, yuk makan. Kenapa nggak diangkat? Angkat aja kalau aja penting. Aku angkat dulu ya. Halo? Oh, Marisha buka paling enak ke telepon kue. Aku sangat sibuk mau kau urus tebain yang mau selanjutnya di Kalimantan. Maksudmu, Mei? Ya toh. Kau salah ya, Pak Lete yang bela hubungi, nak. Nah, dia mau ya, Pak Lete, sengak, nak. Tanya nasuh situ, Mei. Pokoknya si tamu kita temo. Menjelaskan nih. Mbak mana kau tuh ya? Apa selidu kita, Mei? Ah. Tadi yang nelfon siapa? Bukan siapa-siapa kok. Grace, kayaknya kita harus pulang dulu deh. Soalnya ini penting banget, nggak bisa ditunda. Lah, kamu gimana sih? Kan kita mau lihat awan besok pagi. Tapi ini penting banget, Grace. Please, aku harus ketemu seseorang. Mau ketemu sama siapa? Pokoknya ada deh. Kita harus pulang ya. Ya udah deh. Aku ke kasir dulu bayarnya. Nah, udah. Semuanya berapa, Kak? Totalnya, Kak, 150. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Nah, mbak nak kote fatli. Mbak nak oleh kepala mau betul ayah pak. Ya susi bang amu toh. Bayi bulan depan note nak lulu aku Kalimantan tu kepala aku ah. Wah, nak budo-budo masih yang mesti selama malu kau betul ayah tak le? Wah, heh. Ya di Indonesia sih di Tirol aku dipakai nali terong sih ya. Dipakai rangan ni tesar dan ini ikut teman teman kah. Nak budo-budo tu kasih mitas tu di selama kau mah tempat solo le. Kau nak susi bang amu toh turah atau turah ya lah. Tak dukar atau tak dipaksakan kena tak jauh kali ta. Nai ko, mana ko bisnis musang mana? Yo, kure semangat dan cerah sia. Pa sito nga senak te. Se nak tawari ku mite bisnis ku te. Belo mate duka ku join. Wah, bisnis apo murah tu? Dem padang na bosku Calvin dolo lagi. Lagaraga villa so objek wisata do tu. Belo mate sa ku mika pang join. Wah, milu-milu duka tu. Pamuti ro mo saone. Tapu lu na te mane mangko. Talu mo sengku ah. Baina pirang-pirang bulan no pala ku te namane odena. Tak mata na salo tu sama ne. Ku kan padolok bos ku Calvin le. Mbek ku sulit padolok teh. Sama ada pa padang lo ku cek doa no, mengkendek. Oke balik sama ne. Ku hubungi mereka kirim mesin ku le. Mata pun boleh to. Ku sulit padolok le. Ya lah, aku le sama ne. Oh, nah yang titik tua-tua nak pakai kan rasa soal itu cewek sangat lo kira. Atumbo mana sulit itu. Saya ke sana dulu ya. Ya udah, saya tunggu di sini ya.
Mula-mula kandar. Si bangku ketu diula. Lalu pantas si tamu mei. Oh. Kumale pale. Ya pelak ko. Mindan na tubay ini na sulang kandar man turik ke. Inasaran na kun tiro. Pare kin tiro te. Mana semua tante? Kandar, perantau Kalimantan. Der kami ya. Oh, muda kok itu anakku. Kusang ada mau sengah nang baju di Kalimantan nah. Tena susi to tante. Ah, dah mau rampo-rampo ndak kak itu anakku. Nah pernah lu di kak penamu. Apa malah mau pak adikki? Kenapa, Dek? Bilang Mei tadi kalau ada kandar suruh ke jembatan ketemu. Oh, makasih, Nade. Nina apa? Tembari. Ini ku tanah Bangara ya. Mungkin lalai rakat temu mana lama lama merantau. Dek temu nempo kade. Tak bulan tampe nak. Muka akan lama tu itu kadamu. Oh, namanya sang bulan kau malin Nadin Bang Syah masih ngah anung bau sulle. Tanya nasus itu Mei. Ah, udah bang alasannya. Nah bosku toh, kantor nak tukunin mak jama. Kantor na tukunin mak jama. Pamupura itu bos muntah. Dan duka pena mula kota. Jujur bang moko. Toh, tak umbi sampai Bali nak. Sapa anak mupura itu bosmu. Teh kamu tanda kan dar. Selama malah kau merantau, setiap bang ada kau endenteng kampai kau. Rampok kau jauh Kalimantan, teh bang ramu hubungi nak, mau pisan bang. Sule kau merantau tau. Teh bang buka adik kau sule kau. Ngamali nak dika. Mei. Dah amu muntah itu limangku. Tete mau buka deh. Ndar lah mau pilih. Aku raka, bos mau raka. Tete nggak bisa susi to Mei. Tete harus merasakan yang posisiku. Tah. Nanti itu kan pernah mulaku. Mau ikut aku pilih. Tete lu kamu bisa. Ayo. Nanti lu kamu tuh. Hai, loh kok sendirian aja? Iya, tahu tuh si Kandar, keluar katanya. Oh, kenalin, nama saya Fadli, sepupunya Kandar. Oh, nama saya Grace. Sampai kapan di Toraja? Belum tahu nih, soalnya masih mau keliling Toraja dulu, habis itu pulang deh ke Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kayaknya kapal saya bulan depan sandar di Kalimantan deh, saya mau join di sana. Oh, kamu pelayaran? Iya. Oh ya, Kandarnya kemana? Gak tahu, katanya mau ketemu sama seseorang. Penting katanya. Pasti pergi ketemu Mei. Mei? Mei itu siapa sih? Mei itu pacarnya Kandar loh. Hah? Pacarnya Kandar? Iya, pacarnya. Masa sih dia gak pernah cerita sama kamu?
Dia nggak pernah cerita. Oh, kalau gitu saya ke rumah dulu ya. Masih ada urusan. Ya, silahkan. Gimana sih Kandar ini? Dia bilang Mei itu bukan siapa-siapa. Pulang ketemu siapa? Enggak kok, ada seseorang. Kamu habis ketemu sama Mei kan? Kamu tahu dari mana? Aku tahu kok. Dia itu pacar kamu kan? Kenapa sih kamu gak jujur dari awal? Why you didn't tell me from the beginning that you already have a girlfriend? Loh, kenapa sih aku harus bilang kalau aku udah punya pacar di sini? Excuse me? Kamu pikir aku apa? Semua yang udah aku lakuin buat kamu, kebersamaan kita, kamu anggap apa? Aku tuh sayang sama kamu. Aku berharap banyak sama kamu. Aku minta maaf, Grace. Aku harusnya jujur dari awal. Sekarang kamu pilih, her, or you going with me to Kalimantan? Answer me! Aku... Jawab! Aku pilih Mei. Oh ya, uang 20 juta yang kita bahas kemarin aku udah transfer ke rekening kamu. Mei? Ini apa Minda tuh? Jadi murangin asang tuh Nina?